Terima kasih, terima kasih sekali ucapan selamatnya, makasih doanya, makasih supportnya. Udah lahir tadi anak gue sama Citra jam 9 pagi tadi, 9 lewat 8, beratnya 3,6 kilo. Dan moga-moga jadi anak yang baik dan bisa membanggakan orang tuanya. Makanya kita senang banget karena emang setiap USG dia selalu ngumpetin mukanya. Sekarang ya ini sekarang kita udah bisa masuk kamar rawat, terus nggak cengeng, alhamdulillah. Jadi ya kita lagi senang-senangnya sih, alhamdulillah. Mas, jam 9.08 sesar ya? Sesar artinya... namanya Kin Ataraska Aditya. Kin itu artinya ganteng, Ataraska artinya beruntung. Moga-moga jadi orang ganteng yang beruntung. Mirip, bingung sih, masih belum bingung sih. Ya, moga-moga mirip gua atau enggak mirip Citra. Ya jatuh main copot sih. Awal-awal masih pas baru jatuh main copot, terus dengar teriakan bayinya bersih-bersih. Alhamdulillah udah masuk ruangan rawat. Apalagi ya, tadi aman sih, alhamdulillah so far baik-baik aja dan dia lagi main sama anaknya sekarang. Lebih seperti iya, itu. Iya, benar-benar emang tadinya kita bukan di sini, teman, tapi karena emang pandemi ini kita yang sesuai sama kita ya sekarang ya di sini di rumah sakit ibu dan anak Bina. Bayinya gede. Tapi dan emang ya memang kita udah mutusin untuk sesar. Jadi tanggal 1 Agustus September cuman jadi maju tanggal 28 karena ketubannya udah mulai keruh dan emang kita yang terbaik aja buat kondisi bayi sama mamanya. Jadi meminimalisir ke apa namanya? Seneng banget dan lega. Alhamdulillah juga bayinya sehat dan semuanya mamanya juga selamat. Itu yang paling penting. Enak sih, ya, bangga dan bahagia. Ini karena hari pertama gue juga, jadi gue belum tahu sih perbedaan drastisnya karena juga gue masih ya baru gak nyangka juga gitu, baru selesai. Ini juga masih masih apa ya, masih belum juga, kadang-kadang masih bener apa enggak sih gitu, masih kadang-kadang gak nyangka juga. Tadi udah nggendong, udah ngajak ngobrol, udah dari papa mamanya Citra ini ke-6, dari bokapnya Rob gue ini ke-3. Udah itu gimana tuh? baru buat takut keduluan orang-orang. Kita buat duluan, tapi ya baru post tadi. Okay. Yang manage kan Instagram buat baby sendiri. Iya, pengen aja biar lebih gampang tahu biodatanya segala macam. Iya, karena emang kondisi pandemi begini kan emang susah. Kita ya alhamdulillah minta doanya aja sama semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.